lama ni, lambat 10 jam dah kita tunggu ni. Kan? Saya bukan bomba, saya kata. Kan? Untung saya singgah ni, rasa nak patah balik je, tunggulah lagi 10 jam ni. Apa nama banjir di Puchong, banjir di Puchong, banjir di banyak tempat lah, tapi sebab rumah pelindung HIV saya itu di Puchong, jadi saya yang tak ada terlibat secara langsung lah. Jadi saya baru habis ngajar diving waktu tu, kan, ngajar polis, habis bash untuk polis tu, tiba-tiba usah rumah HIV ni tenggelam. Saya kata okey, kita punya benchmark, kita sampai katil angkat bed ridden naik tingkat atas, kan, katil bed ridden, kita lebih kurang 50 orang, separuh bed ridden tau, separuh orang tak boleh jalan. Usah dah sampai katil, okey angkat naik atas, angkatlah, kita pun start makan naik atas semua. Okey, lepas tu okey tak apa, kita nak ready untuk makan sebab orang keliling dah start naik air ni. Ambulans tenggelam, kereta-kereta tak sempat apa nama nak angkat, bas banai atim kita 2 biji tenggelam, apa tapi 2 bas satu coaster tenggelam, kan, okey. Jadi saya pun okey uruskan. Nasib baik saya memang ajar bomba diving ni, ajar polis, kita memang ada boat. Dan boat tu memang boat macam bomba lah, boat aluminium, bukan boat fiber. Boat fiber ni untuk operation tak sesuai. Kalau banjir-banjir, signboard, banyak boat-boat pecah, kan. Anggar, kita tak tahu bawah tu apa, kayu lah, besi lah, apa kan. Saya punya boat tu pun kecil, boat tak besar sangat, tapi maknanya untuk operasi-operasi kan. Okay. Jadi saya pun uruskan makan untuk main HIV tu 50 orang, bawa dari boat, okay, selesai. Saya dah pukul 11. Sebelum malam, dan saya kata, okay, semua dah okay, semua dah makan, okay, tak apa, saya nak tolong orang kampung. Jadi, dekat sekitar Puchong tu, ada 3 je bot, 1 sampan. Kan, saya punya 1, 2 tu orang kampung suka mancing. 1 lagi sampan. Jadi, kita berempat ni lah. Ambil orang atas bumbung, ambil baby atas bumbung. Maknanya, ada satu orang tu, rumah dia tenggelam, kereta dia bawa naik atas bukit, kereta dah tenggelam. Kan? Dia duduk atas kereta lah. Dia kata, Ustaz, kalau saya ambil dia pukul 4 pagi waktu tu. Naik lagi, saya tak tahu nak ke mana. Keliling dah macam laut. Kan? Keliling macam laut. Memang naik. Kan? Memang tinggi naik. Okey. Apa saya nak cerita kat sini adalah, daripada sudut orang yang kita tolong. Kan? Nak cerita kan? Ada orang yang memang, ya Allah, bagus kan? Pukul 4 pagi kita datang, terima kasih lah dengan bawa baby. Siapa tu? Macam mana baby ni? Dengan hujan, sejuk. Saya biasa dengan air, berendam dengan air sehari lebih ni biasa kan. Kan? Tapi hari tu saya pun tak tahan sebab air dia sejuk. Air hujan kan. Sejuk kan. Kalau kita kat laut ke dekat tasik ke, air dia hangat. Ini air dia memang sejuk. Menggigil. Okay. Ada yang terima kasihlah datang, ada yang kenal saya, dia tak kenal saya kan. Kan maksudnya, aduh ustaz, oh ya ustaz. Terima kasih ustaz datang. Okeylah. Okey. Ada yang nak ceritanya, kalau orang jenis suka sakit hati, apa ni lambat 10 jam dah kita tunggu ni. Kan? Saya bukan bomba, saya kata. Kan? Untung saya singgah ni, rasa nak patah balik je, tunggulah lagi 10 jam. Kan? 10 jam kita tunggu, apa lambat. Okey, tak apa. Untung, kita bukan bomba, kita suka relawan kan. Tapi nak ceritanya macam-macam, ada yang marah-marah. Ada yang memang pada genting tu bapak lumpuh kan, kita angkut bawa naik kan, tapi tak ada komen, tak ada apa kan, so faham kan. Ada yang rumah dia relax je, sebenarnya rumah dia belakang tu punya boleh keluar tembus kat Petronas belakang tu, kan lalu lah hutan-hutan sikit, boleh jalan lalu sini, tak ada lah nak rasa naik boat. Ada juga. Ingat bersia-sia. Oh, ingat ni bersia-sia. Orang lain nyawa kat kanan kiri tu. Dah naik cepat. Gitu, macam-macam ni orang ada. Ada yang, tak apa Ustaz, ambil sana dulu. Sana ada orang tua. Tak apa, ambil sana dulu. Saya okey. Padahal dia dah gigi-gigi macam tu dah padahal. Ada yang tak penting diri. Ada yang, okey sampai-sampai ramai. Orang tua je tau, orang tua dulu. Sebab muda-muda, apa-apa boleh lagi usaha. Kalau orang tua, anak-anak kecil, baby macam mana nak usaha kan? Serkup ni, kepala ni, konon-konon ada orang tua. Dia ingat saya tak tahu, kan?
ada yang pentingkan diri, oh macam-macam ya. Ini side view, maknanya sisi pandang kita sebagai orang yang menolongan, macam-macam ini orang. Okay, yang saya nak cerita kat sini sama. Orang kalau hati itu dia ada tak puas hati, banyak benda dia takkan puas hati. Sebab tu hidup kita ni kena cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Tak, kita takkan pernah puas hati. Keluar ni pun ada tak puas hati. Lift ni kenapa satu je ni? Ada je. Dah ada dua lift pun patut kan ada tiga ni. Ada pula. Ada. Orang kalau hati tu dah tak puas hati, banyak benda tak puas hati. Tapi cari ubat hati. So hidup akan tenang, tenang-tenang sajalah dari hidup ni kan. Cik ubat hati.